Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ini saya Supriyadi ANC di channel Supriyadi ANC. Di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua bagaimana caranya untuk membuat banner blog dengan menggunakan PixArt. Biasanya teman-teman bisa menggunakan Photoshop, sekarang di HP juga bisa menggunakan aplikasi PixArt. Nah, di sini teman-teman kita ke menu gambar. Kita buat yang baru. Nah, di sini kan banyak nih format-formatnya. Kita format custom, kita ubah lebarnya misalnya 720 dan tingginya kita pakai 360. Oke. Nah, seperti ini. Kecilkan, kemudian di sini kan ada yang namanya layer. Nah, layer background yang paling bawah kita misalnya mau pakai warna biru, serah teman-teman mau pakai warna apa. Kita menggunakan warna biru, di sini kita tambahkan foto. Nah, biasanya nih di banner itu ada kita menggunakan namanya judul ataupun nama blog teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat blog online shop. Saya menggunakan VNG no background. Nah, ini soft. Oke. Kita ke tambah lapisan kosong, kita tambahkan lagi foto. Di sini kita tulis the best price, best seller, the best quality. Kita pakai gambar seperti ini. Oke. Nah, disinilah kurang lebih. Tap, lalu kemudian kita mungkin di sini yang shopnya kita ubah bentuk biar bentuk. Kita ubah bentuk agar situ, kemudian kita tambahkan lapisan kosong lagi, kita ke foto. Nah, di sini kita cari, kalau di sini kan namanya online shop, kita menggunakan buy now. Menggunakan buy now, nanti saya linknya akan disertakan di link description. Teman-teman kalau misalnya pengen mencoba membuat sebelah sini buat teman-teman bisa dipraktekan ya. Buy now, tap. Nah, kemudian tambahkan lapisan kosong lagi, kita ke foto, di galeri teman-teman. Di sini saya menggunakan, nah, untuk customer service-nya kita tanya ini customer service dari online shop teman-teman. Kita ubah bentuk, kita taruh di bagian misalnya ini kan dekat buy now nih. Kemudian kita ke misalnya teman-teman di
situ menyertakan BBM ya, BBM dan WhatsApp. Nah, kita pakai icon no background tentunya, icon BBM ya, seperti ini kita kecilkan, kita taruh misalnya atur lagi buah bentuk. Misalnya kita taruh di sebelah bino. Oke, sebelah situ. Kemudian di layer yang sama kita tambahkan misalnya teman-teman menggunakan WhatsApp untuk mempermudah konsumen teman-teman. Tentunya pakai icon yang no background juga. Nah, kita tambahkan lapisan kosong, kita ke foto, kita ke galeri. Nah, kurang lebih seperti ini di sini. Kita tap. Nah, di sini nanti kita teman-teman tinggal nambahkan produk apa yang teman-teman. Nah, di sini produk apa yang teman-teman jual. Berhubung WhatsApp dengan BBM itu kan ikonnya kecil-kecil, kita lebur aja. Lebur. Bino juga kita lebur supaya bisa menambahkan lapisan kosong lebih banyak dengan customer service. Dengan customer service juga kita lebur seperti itu. Jadi ini jadi kesatuan customer service, Bino, WhatsApp dan BBM-nya. Kemudian kita ke lapisan kosong, kita pakai foto. Misalnya teman-teman jualan apa ya, jualan baju lah, baju anak ataupun misalnya kebutuhan-kebutuhan elektronik. Misalnya teman-teman kita pakai baju ini nih, kita jualan tas. Jualan tas misalnya. Nah, kita taruh tas tersebut. Sini tap dan kita dari paling bawah dekati seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman ke apa yang paling atas, terus ke edit gambar. Nah, di sini teman-teman tinggal menuliskan ke teks, misalnya nama online shop teman-teman adalah Kadeo. Saya menggunakan Kadeo. Kadeo Shop. Misalkan. Teman-teman tinggal pilih yang mana. Misalnya saya menggunakan yang ini. Kita kecilkan. Kadeo Shop. Oke. Kadeo Shop. Kita coretannya kita kasih warna kuning. Nah, seperti ini. Kita tambahkan teks lagi. Di sini kan teman-teman menggunakan BBM. BBM teman-teman misalnya D12 FD
A. Nah, sini teman-teman tinggal masukkan ke BBM bagian bawah. BBM. Nah, biar kelihatan kita pakai coretan, kita kasih warna. Warna merah tebelannya seperti ini. Untuk di WhatsAppnya sendiri kita pakai karena WhatsApp nomor telepon, kita pakai misalnya 085 77 933 4995. Kita telepon lagi, kita ke coretan, warnanya samailah. Warna coretannya warna merah. Warna merah. Ketebalannya kita fullkan saja seperti yang bawah. Ya, yang atas yang di BBM. Nah, di WhatsApp, di bagian WhatsApp. Kita atur. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. WhatsApp, BBM udah, nama tokonya udah. Kita centang aja. Kemudian teman-teman ke masuk efek, pilih efek, terserah teman-teman mau pakai efek apa. Pakai efek twilight, palm amber. Sini untuk mencerahkan saya pakai efek semarak ya. Biar tekan aja. Oke, 50 aja. Kita save galeri. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel saya ini untuk mendapatkan video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Selamat beraktivitas, selamat berkreativitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.